Halo, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Uciap. Dari tempat ini saya ingin menanyakan bagaimana kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, jemaat Bibis KPK yang senantiasa setia mendengarkan khotbah ini dari rumah Anda masing-masing. Saya berharap dan doa saya pastinya dan tentunya masih sama, bahwa kita semua senantiasa ada dalam pemeliharaan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Sekalipun tetap beribadah dari rumah, tapi saya sungguh merasa diberkati oleh Tuhan setiap kali menyaksikan bagaimana Bapak Ibu semua bisa tetap beribadah, tetap setia untuk melakukan ibadah-ibadah dari rumah. Kita masih akan membahas tema mengenai courage atau keteguhan hati, dan kali ini dengan subtema berputar di tempat yang salah. Mengapa berputar di tempat yang salah? Apa yang dimaksud dengan keteguhan hati tetapi berputar di dalam di sebuah tempat yang sama? Stay dengan saya sampai selesai kebenaran firman Tuhan ini dibagikan, supaya kita bisa mendapatkan sebuah rema yang memberkati bukan hanya Anda saja, tapi juga memberkati saya semua, dan harapan saya bisa memberkati bukan hanya jemaat Gebis KPK saja yang menyaksikan dari rumah, tapi juga bisa memberkati banyak orang di luar jemaat kita yang juga turut diberkati dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Silakan buka Alkitab Bapak Ibu Saudara semua bersama dengan saya. Hari ini akan ada dua ayat yang ingin saya bacakan, akan ingin kita bahas bersama-sama. Pertama, Yosua pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Lalu kemudian kita akan masuk dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita baca bersama Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara semua perhatikan dengan baik ayat firman Tuhan yang tadi kita baca dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-9, kita dapati kurang lebih ada 3 kali kata teguhkanlah hatimu. Nah, kata teguhkan ini dari bahasa Ibrani amats. Coba sama-sama bilang amats. Amats. A-M-A-T-S, amats, yang artinya pertama waspada. Waspada bukan hanya fisik saja, tapi waspada secara mental. Lalu yang kedua, kata amats punya pengertian memiliki pikiran yang kuat. Yang ketiga, kata amats ini punya pengertian pikiran yang tajam. Yang keempat, kata amats ini punya pengertian kekuatan hati. Bayangkan satu kata teguhkanlah, makanya ada 3 kali Tuhan berkata teguhkanlah hatimu. Artinya dia bilang begini kepada Yosua, Yosua engkau harus waspada baik fisikmu maupun mentalmu, karena kita akan menghadapi suatu perjalanan peperangan yang besar. Kemudian kata Amos, teguhkanlah Yosua engkau harus punya pemikiran yang kuat, karena akan ada banyak persoalan yang mengganggu pemikiranmu, bahkan engkau akan mulai menjadi orang yang mendua hati dalam pemikiranmu. Yang ketiga, dikatakan teguhkanlah hatimu, amat punya pengertian orang yang tajam, memiliki visi yang tajam, memiliki pikiran yang tajam, tajam dalam banyak hal. Tajam ketika dia menyampaikan firman Allah, tajam ketika dia berhadapan dengan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tajam artinya tidak kompromi dengan kondisi yang diperhadapkan di hadapannya. Itu artinya amats. Yang keempat, kata amats artinya kuat. Menyampaikan kepada Yosua bahwa dia akan menghadapi sebuah persoalan yang besar di luar dari kemampuan dia. Tapi dia harus kuatkan dan teguhkan hatinya. Dia harus amats, waspada, fisik dan mental. Dia harus punya pemikiran yang kuat. Dia harus tajam dalam berpikir, tajam dalam memiliki visi, tajam dalam kepekaan. Yang keempat, dia harus kuat.
dalam hatinya. Artinya dia harus teguh. Dia tidak boleh berpaling ke kiri dan ke kanan. Itu artinya amat teguh. Sekarang buka di ayat yang kedua, Yesaya pasal yang ke-26 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya ulangi, Yesaya 26 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kata teguh yang dipakai oleh Yesaya, Yesaya 26 ayat yang ketiga, dengan kata teguh yang tadi kita bahas dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-9, ini dari akar kata bahasa Ibrani yang berbeda. Yang taruh tadi dalam bahasa Ibraninya amatz dalam Yosua, di sini bahasa Ibraninya memakai kata bata. Kata bata di sini punya 4 pengertian. Yang pertama, menaruh kepercayaan kepada sesuatu. Bata kepercayaan. Kata bata yang kedua punya pengertian rasa percaya diri yang dimiliki. Yang ketiga, kata bata mempunyai pengertian menaruh harapan kepada sesuatu. Yang keempat, kata bata punya pengertian memiliki rasa aman oleh karena ada sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Sehingga kalau ayat ini kita bahas, dikatakan begini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Nah, tadi bilang, yang hatinya mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan, dijagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya memiliki rasa percaya diri yang kuat kepada Tuhan, Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya memiliki rasa aman yang kuat di dalam Tuhan, dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Yang hatinya menaruh pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Betapa menariknya kebenaran firman Tuhan ini. Dari satu kata bahasa Indonesia teguh, kita memiliki 8 pengertian yang berbeda tentang keteguhan hati. Pertanyaannya, apa hubungan keteguhan hati dengan berputar di tempat yang salah? Nah, simak ini kebenaran firman Allah yang saya sungguh-sungguh harapkan akan sangat memberkati kita semua sehingga kita memiliki kekuatan dan keteguhan hati di tengah-tengah persoalan yang hari ini mengguncang seluruh iman percaya kita. Kalau Bapak Ibu buka definisi kamus, maka kata courage atau kata keteguhan hati ini punya pengertian adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa menghadapi situasi-situasi yang sulit atau bahkan situasi yang dalam bahaya sekalipun. Itu pengertian keteguhan hati, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa keluar dari situasi-situasi yang berbahaya maupun situasi-situasi yang sulit. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menggabungkan kedua ayat ini dari Yosua pasal 1 ayat 6 sampai ke 9 dengan Yesaya pasal yang ke-26 ayat 3 dan ayat yang ke-4, akan terjadi sebuah koneksi yang kuat sekali dari kebenaran firman Tuhan tentang keteguhan hati. Akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa mereka yang waspada secara fisik dan mental adalah mereka yang mampu untuk menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Mereka yang mampu untuk memiliki ketajaman, kepekaan rohani, ketajaman dalam berpikir, ketajaman dalam memiliki visi, adalah mereka yang mampu untuk menaruh rasa aman mereka kepada Tuhan. Mereka yang mampu untuk memiliki pikiran yang kuat tentang kebenaran firman Allah, sehingga dengan pikiran yang kuat, pikiran yang benar itu, mereka mampu untuk bertindak dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, adalah mereka yang mampu karena memiliki rasa percaya diri yang kuat di dalam Tuhan. Dan mereka yang memiliki hati yang kuat untuk berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun berbagai pencobaan ujian datang menghadapi kehidupan mereka, adalah mereka yang mampu untuk menaruh pengharapan mereka kepada Allah yang menjadi satu-satunya harapan. Dalam Yesaya 26 tadi, ayat yang ke-4 dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Kita tidak mampu percaya kepada Allah kalau kita tidak menetapkan hati kita, meneguhkan hati kita dengan rela hati menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa memiliki kewaspadaan, kita bisa memiliki ketajaman, kita bisa memiliki pikiran yang kuat, dan dengan semuanya itu kita akan mampu memiliki keteguhan hati yang benar-benar teguh, dan kita tidak akan berputar di tempat yang salah. Jika saya minum kopi, lalu ada seekor lalat yang terbang dan masuk ke dalam kopi saya, dan kopi saya sudah setengah, hampir habis, tapi dia ketika dia masuk di dalam kopi, sayapnya satu sudah masuk menyentuh kopi,
saya perhatikan, lalu kemudian dia berani berhasil keluar sedikit dari kopi itu, tapi yang terjadi adalah dia berusaha untuk berputar-putar di dalam gelas, dia tidak menemukan jalan keluar untuk bisa keluar dari gelas saya. Padahal sederhana sekali, jika dia berhasil mengangkat sayapnya yang satu yang sudah basah oleh kopi, dan kemudian dia berputar-putar dan dia mengangkat kepalanya sedikit ke atas, dia akan temukan ada sebuah jalan keluar di sana. Jadi dia tidak akan terus berputar di dalam gelas tersebut. Dari kisah lalat yang saya perhatikan merusak kopi saya temukan bahwa kebanyakan kita sebagai orang percaya, kita tidak memiliki keteguhan hati karena kita berputar-putar di tempat yang salah dan kita tidak menemukan jalan keluar untuk persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Padahal jalan keluar untuk persoalan itu sangat sederhana. Marilah kita dengan sedikit kerendahan hati mengangkat kepala kita ke atas, dan disitulah ditemukan jalan keluar. Ke atas ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan lihat plafon rumah Anda. Ke atas ini bukan lihat langit yang terlentang biru di luar sana. Tapi ke atas ini adalah sebuah gambaran bagaimana kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sama seperti saya berkata begini, bahwa mereka yang teguh hatinya dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera ini adalah sebuah perkara yang mahal hari-hari ini Bapak Ibu. Banyak orang tidak lagi memiliki kedamaian hati. Hatinya penuh dengan berbagai perkara yang berkecamuk di dalamnya. Hatinya penuh dengan berbagai kedengkian, iri hati, persoalan-persoalan yang kemudian membuat dia berputar-berputar, dan semakin dia berputar, dia akan semakin tenggelam oleh beratnya persoalan itu. Mereka yang memiliki keteguhan hati adalah mereka yang pastinya tidak berputar-putar di tempat yang salah dan semakin lama semakin tenggelam oleh beratnya beban kehidupan. Tapi keuntungan dari mereka yang memiliki keteguhan hati dari dua ayat yang tadi saya bacakan, ada yang dari kata amats, lalu yang kemudian dari kata batas, memberikan keuntungan tersendiri bagi Anda dan saya ketika engkau dan saya punya keteguhan hati dalam menapaki kehidupan kekristenan kini. Apa keuntungan? Keuntungan orang yang memiliki keteguhan hati dari Yosua pasal yang 1 ayat yang ke-7 kita dapat ini, saya bacakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Stop di situ. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya begini Bapak Ibu, orang yang memiliki keteguhan hati adalah orang yang tidak akan pernah mendua dalam kehidupannya. Orang yang mendua dalam kehidupannya akan menjadi seorang yang sangat susah untuk memiliki damai sejahtera dalam hidup. Pastinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini adalah bulan yang penuh dengan sebuah cerita yang sangat seru. Karena kita semua berada di rumah dan kemudian banyak orang berusaha untuk menghabiskan waktunya dengan menyaksikan berbagai drama, film, cerita. Dan yang lagi seru adalah sebuah drama Korea yang menceritakan tentang seorang yang mendua hatinya dan kemudian memiliki wanita lain dalam hidupnya. Dan sang pria ini kemudian tidak tenang hidupnya. Karena sudah punya istri yang sah, yang cantik, seorang dokter. Apa yang kurang? Ternyata istrinya kurang muda. Sehingga dia mencari seorang yang lebih muda lagi, dan cantik juga, dan mendua hatinya. Ketika dia mendua hatinya, maka otomatis tidak akan ada damai sejahtera. Maka Alkitab berkata, Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk teguhkan hatinya, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, artinya jangan mendua. Orang yang mendua hatinya itu sama seperti orang yang lagi tinggal di atas kapal, diombang-ambing ke kiri dan ke kanan, tapi tidak akan pernah sampai karena hanya tinggal di atas kapal, tidak akan sampai pada tujuannya. Dia mau tujuan ke kanan, tapi hatinya lagi ke kiri. Dia mau ke kiri, tapi hatinya ke kanan. Tidak jelas kehidupannya. Maka dikatakan, engkau harus punya keteguhan hati. Keuntungannya orang yang memiliki keteguhan hati, hidupnya akan fokus kepada satu saja. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Sehingga ketika hidupnya yang fokus kepada Tuhan, sehingga hidupnya dia persembahkan semuanya kepada Tuhan, maka kita berkata bahwa dia akan dijagai dengan damai sejahtera. Tuhan yang kedua dari orang yang teguh hatinya, orang yang memiliki keteguhan hati kepada Tuhan, kepada firman Allah, maka dia tidak akan stres. Dia tidak akan gampang tersinggung. Dia akan tidak cepat marah naik pitam. Orang stres susah untuk memiliki damai sejahtera. Orang yang banyak pikiran melampaui kekhawatiran yang berlebihan,
itu akan sangat sulit untuk merasa tenang, apalagi memiliki damai sejahtera. Maka tidak bisa dijagai dengan damai sejahtera kalau stresnya berkepanjangan, tekanan dan kekhawatiran yang berlebihan memenuhi seluruh kehidupannya. Orang yang cepat tersinggung pun tidak mudah untuk memiliki damai sejahtera dalam kehidupannya. Karena dengan sedikit perkara-perkara sepele dia bisa tersinggung. Orang bisa tersinggung hanya gara-gara ada komentar buruk atau komentar yang tidak pas di media sosial. Orang bisa tidak tidur semalam-malaman hanya karena ada yang unlike akun YouTube-nya atau videonya. Orang bisa berusaha untuk mencari perkara-perkara yang tidak penting karena dia berpikir terlalu panjang, stres berlebihan, kekhawatiran yang melampaui semua. Sehingga dia tidak akan pernah memiliki damai sejahtera. Tapi makanya kita bilang gini dalam Yosua, tapi baiklah kehidupanmu dituntun senantiasa oleh kebenaran firman Allah, sehingga dengan kebenaran firman Allah yang menuntun, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam kehidupan kita, dan kita merenungkan kebenaran firman Allah, maka kita akan mengurangi efek stres dalam kehidupan kita, karena firman Allah yang kita konsumsi itu akan memberikan asupan-asupan yang lebih baik dengan gizi-gizi rohani yang lebih baik, sehingga stres kita akan berkurang, kekhawatiran kita akan berkurang, dan kita tidak akan mudah lagi tersinggung dengan orang-orang yang belum tentu membicarakan kita di belakang. Kitanya saja mungkin yang kegeeran berpikir bahwa orang terlalu sering membicarakan kita. Mari kita merenungkan kebenaran firman Allah lebih lagi, supaya apa? Kita memiliki keteguhan hati, kita tidak gampang tersinggung, kita tidak gampang stres. Dengan demikian, damai sejahtera Tuhan akan terus ada dalam seluruh kehidupan kita. Keuntungan yang ketiga dari orang yang teguh hatinya, Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, dia bilang ini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi yang ketiga keuntungannya adalah bahwa Bapak Ibu, ketika engkau teguh hatinya, engkau waspada secara fisik dan mental, engkau memiliki ketajaman, engkau memiliki hati dan pikiran yang kuat, maka tentunya kuat dalam firman Allah, maka engkau tidak akan pernah kecut dan tawar hati apapun kondisi dan keadaan yang kita sedang alami hari ini. Tidak kecut dan tawar hati punya pengertian tidak marah kepada Tuhan, tidak gampang kecewa kepada Allah. Karena orang yang kecut dan tawar hati, orang yang gampang kecewa dan gampang marah kepada Tuhan, adalah ciri-ciri orang-orang yang egois. Mengapa saya katakan egois? Inilah orang Kristen yang saya katakan gampangan. Orang Kristen model instan. Orang Kristen yang tidak tahan dengan berbagai persoalan. Orang Kristen yang mendengarkan firman Allah yang enak dan nyaman saja, tapi akan menjauhkan diri dari Tuhan dan kemudian menganggap Tuhan tidak adil kepadanya. Ketika ada diizinkan Tuhan masuk dalam berbagai penderitaan kehidupan, diizinkan Tuhan itu diproses, diizinkan untuk ada dalam batu uji yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Anda dan saya, maka kita akan memilih untuk bereaksi marah, kita memilih untuk kecewa kepada Tuhan. Dan efek dari kita marah dan kecewa adalah, kalau hari ini masih diizinkan ibadah misalnya secara bersama-sama di gereja, ada komsel, ada mesbah keluarga dan sebagainya, maka kita memilih untuk menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita marah kepada Tuhan, efeknya kepada gembala. Kita marah kepada Tuhan, efeknya kepada saudara seiman di dalam gereja. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang mudah kalah. Kita menjadi orang Kristen yang gampang menyerang, bukan karena beratnya, besarnya beban persoalan yang ada dalam hidup kita, tapi kita kalah dan kita menjadi orang yang gampang menyerah oleh karena kita salah bereaksi, kita salah berespon terhadap apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita kalah karena kita tidak waspada. Kita kalah karena kita kurang tajam, kita kurang peka terhadap suara Tuhan. Kita kalah karena kita tidak punya pikiran yang kuat, pikiran yang benar tentang firman Allah, pikiran yang benar tentang orang lain, pikiran yang benar tentang suami kita, pikiran yang benar tentang istri dan anak-anak kita. Kita kalah karena di medan pertempuran yang paling hebat di pikiran kita, kita sudah bangun asumsi-asumsi yang salah tentang orang-orang itu tadi. Kita kalah karena kita memiliki hati yang gampang sekali kecut, gampang sekali tawar, gampang sekali kalah dalam hidup ini. Itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya doakan di masa pandemi yang luar biasa ini, kita tetap menjadi orang Kristen yang teguh hati, kita tetap menjadi orang Kristen yang waspada. Iblis akan datang dengan berbagai cara untuk mencobai kita. Waspada secara fisik, secara mental, secara rohani, tetap waspada. Memiliki ketajaman, ketajaman telinga, ketajaman pikiran, ketajaman hati,
untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Memiliki hati yang kuat untuk senantiasa kekuatan ini berbicara ketabahan. Apa yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, kita berharap, bersandar, berserah kepenuh kepada Dia tanpa punya pemikiran-pemikiran yang negatif tentang Allah, tentang orang lain. Tapi kita berserah penuh kepada Tuhan karena kita akan menjadi pribadi yang teguh hati sampai selesainya persoalan ini. Kita tetap ada di dalam jalur Allah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kita bersandar dan berharap hanya kepada Allah, sumber segala sesuatu dalam seluruh kehidupan kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di hari Kamis dalam ibadah kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan di mana saja engkau berada pada hari ini. Amin.